Kelas 8 kurikulum Merdeka kita masuk pada halaman 207. Bagian B, lengkapi tabel berikut ini berdasarkan dialog sebelumnya antara Andre, Munita, dan Galang. Yaitu dialog yang antara yang pada halaman 205 dan 206. Nah, ini ada gambarnya, gambar 48, Galang, dan teman-temannya. Nah, ini ada tabelnya. Ini di kolom pertama nomor, kolom kedua, apa yang disampaikan oleh seseorang atau yang ditanyakan oleh seseorang tersebut. Dan kolom ketiga, ini yang tugas kita mengisi apa isinya, siapa yang mengatakannya, atau siapa yang menanyakannya. Nah, ini dia pertanyaan yang disampaikan orang itu. Orang yang mengatakan bahwa banyak sampah plastik di lautan berdasarkan sebuah video di YouTube. Siapa yang mengatakannya itu? Yang mengatakannya itu adalah si Munita, ya. Munita said that. Yang kedua, orang yang menanyakan bagaimana lautan terdapat banyak sampah plastik, yaitu si Andre, ya. Andre asked that. Nah, nomor tiga, orang yang mengatakan bahwa banyak masyarakat membuang sampah plastik di sembarangan, ya. Siapa yang mengatakan itu? Yang mengatakan itu adalah Munita said that, si Munita. Nomor 4, si Galang ini, ya, maaf ya. Ini si Galang mengatakan. Galang said that. Kemudian nomor 4, orang yang mengatakan sampah plastik di lautan merupakan bahaya bagi binatang-binatang laut. Ya, siapa mengatakan itu? Yaitu si, nah ini si Munita, ya, said that. Nomor 5, orang yang menanyakan sebuah pertanyaan tentang sebuah peristiwa yang terjadi di terjadi kepada kura-kura laut. Siapa yang menanyakan itu? Yaitu Munita. Munita ask that. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.